Oh, uh. ini caranya ni. Situation action. Look oh. at that deer. Halo semuanya, selamat malam. Kedengeran gak suara ibu? Maafin ya, hari ini agak malam nanti, minggu-minggu berikutnya. Harusnya kita akan mulai jam 9. Selamat malam, Mas Sugianto. Ada siapa lagi yang udah masuk? Oh, jelas ya suaranya ya. Bagus. Mantap. Selamat malam, Mbak Salma. Ada Mas Ropi, ada Mbak Roviul. Wah, ini nama-namanya rasa-rasanya kenal semua nih ya. Wah, semester ini ibu berjodoh lagi sama manajemen angkatan 10. Moga-moga teman-teman, oh masih kenal ya, banyak yang kenal. Oh, kayak kenal, iya. Moga-moga pada nggak bosan ya denger suara ibu ya. Oke okay deh, karena hari ini mulainya rada-rada malam Kita nggak usah nungguin yang lain lagi ya Udah ada 13 peserta hari ini Udah tidak 13 orang udah masuk Kita langsung mulai aja ya Masih pada semangat kan Nggak boleh pada ngantuk-ngantuk ya Nanti kalau ada yang ngantuk Temennya ingetin <tuh> Selamat malam juga udah ada Mbak Puspita, udah ada Mbak Nia Udah ada Mbak Endang Oke, okay. suaranya kayak nggak asing lagi. Oh iya, wah kayaknya kenal nih sama Sugianto. Yeah. <laughs> Berarti kita mulai aja ya. Nah, semester ini Ibu bakal ngajar pelajarannya namanya penganggaran, anggaran, budgeting. Nah, belum masuk dengar suara Ibu udah langsung semangat. Ah bisa aja Mbak, baru slide pertama soalnya. Moga-moga nanti di slide 30 masih bisa bilang gitu ya. nah, Ibu namanya Monica, pendidikan terakhir, Alhamdulillah belum naik-naik, masih sarjana lulusan keuangan dan banking. Pekerjaan terakhir juga masih belum ganti, masih kerjanya di Yenta Sekuritas Taiwan. Jadi buat yang semester lalu udah belajar portfolio, mana tahu masih kepingin nanya-nanya soal saham, soal investasi reksadana, ya pokoknya segala bebangsa bangsa investasi atau masalah keuangan masih boleh cari ibu, biarpun ibu semester ini udah nggak ngajar pelajaran itu lagi. Oke. Okay. Ada Mbak Yunia katanya hadir nggak bisa ngetik ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Nah, di semester ini kita akan mempelajari 9 bab. Teman-teman, kelihatan nggak sih PPT Ibu? Tulisannya besar apa kecil nih PPT-nya? Di samping saya dia. Oh, gitu Mbak Yunia di sampingnya. Kok bisa? Wah. <gulit> PPT-nya kelihatannya besar apa kecil sih di tempat kalian? Kelihatan nggak PPT-nya? Oh, kelihatan besar ya? Oh, di tempat Ibu kok kecil ya? kecil ya kata Mbak Rahayu ya. Wah ini HP-nya yang kecil ya Mbak ya. <laughs> kecil ya. Oh kecil. Oh ya nanti lain kali ibu besarin lagi ya. Ini kayaknya udah maksimum. Nah jadi uh, kita akan 11 kali pertemuan. 9 kali online, dua kali bakal TTM. Nah kita akan membahas 9 bab apa aja babnya itu yang pertama hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu bisnis dan apa itu perencanaan. Mungkin teman-teman udah mikir bisnis uh, bisnis itu kan ada banyak banget ya macamnya mau bisnis makanan, mau bisnis kue, ada yang mau bisnis apa bubble milk tea, ada lagi yang mau bisnis uh, bikin salon. Kalau yang laki-laki mungkin bisnisnya apa ya? Bisnis bengkel kali ya, yang laki-laki kali ya. Ya, pokoknya banyaklah segala jenis bisnis. Jadi, kita hari ini tuh bakal belajar uh, tentang definisi bisnis, apa itu bisnis, ya kan. Dan selanjutnya setelah kita udah tahu nih kita mau bikin bisnis apa, kita harus bikin rencana. Karena apapun yang tidak direncanakan itu nggak bakal jadi. Nah, nah selanjutnya di pertemuan kedua kita akan belajar tentang perumusan tujuan dan strategi. Jadi kita bikin bisnis itu kan harus ada tujuannya, gak mungkin golong tiba-tiba ah bangun tidur gila gue hari ini mau bikin bisnis Tiba-tiba gak ada tujuannya pengen bikin bisnis aja, kenapa mau bikin bisnis? Gak apa-apa pengen aja, gak mungkin kan Pasti ada tujuannya mau cari duit ya kan, atau misalnya bisnisnya bukan yang untuk menguntungkan Misalnya bisnisnya untuk mencerdaskan bangsa, kan ada juga kan, tapi harus ada tujuannya, gak mungkin gak ada tujuannya Nah, selain itu, setelah kita mengetahui apa tujuan kita, kita bisa menentukan strateginya. Jadi kan tujuan dan strategi itu harus sejalan. Jangan sampai misalnya uh, saya mau naik, um, saya mau pergi tujuannya tujuan Taichung, tapi saya strateginya naik bus ke Kaohsiung. Kan salah jadinya ya, kan nggak bakal nyampe. Biarpun lewat, ya kan, tapi nggak nyampe. Jadi tujuan dan strategi itu harus searah. Nah, selanjutnya kita nanti ada TTM 1. Teman-teman disimpan ya tanggalnya. Itu TTM 1 kita itu April tanggal 7 nah kalau misalnya TTM nanti kita sistemnya akan nanti ibu pikirin lagi deh tapi kalau TTM kita nggak bakal belajar satu bab kita mungkin nanti akan main game atau nanti ibu pikirin lagi nah setelah itu selain kita tadi kan udah tiga yang pertama ya di pertemuan yang keempat kita akan belajar judul babnya itu adalah perencanaan strategi strategik, strategik. Jadi kita akan belajar tentang konsep-konsep, fungsi, pendekatan, pendekatan, bagaimana cara membuat perencanaan yang baik. Nah, selanjutnya di pertemuan yang kelima, oh itu di pertemuan kelima ya kita akan membahas yang tadi konsep, fungsi dan pendekatannya. Lalu di bab yang ke, di pertemuan yang keenam kita akan mulai berhitung. Nah, ini kita akan mulai. Uh, berhitung ada anggaran operasional pusat pendapatan dan pusat biaya kebijakan. Nah, buat yang semester lalu bilang pelajaran ibu isinya angka semua, semester ini setengah-setengah uh, isinya separuh tulisan separuh angka. Nah, selanjutnya di pertemuan ketujuh kita akan belajar anggaran operasional pusat biaya standar. Jadi pokoknya nanti kalau yang udah pertemuan ke-6, ke-7, ke bawah-bawah ke ke tuh Yang udah ada tulisannya anggaran itu udah menghitung duit semua Jadi banyak hitungannya ya Nah selanjutnya TTM kita kan ada dua Tadi yang pertama April tanggal 7 Yang kedua itu Mei tanggal 5 Nah TTM yang kedua ini juga ibu rencananya bakal kita bakal main game aja Pokoknya kalau misalnya TTM-an Belajarnya nggak usah yang serius-serius ya Kan jarang-jarang ketemu Nah terus... Yang kesembilan, kita akan belajar tentang anggaran operasional pusat laba dan pusat investasi. Jadi kalau kita udah punya bisnis nih, kita kan harus bisa mengelola labanya dan juga harus, kita istilahnya, duitnya harus diputerin terus. Makanya disitu kita sebutnya pusat investasi. Nah selanjutnya di pertemuan yang ke-10, kita juga akan membahas tentang anggaran keuangan dan penganggaran investasi. Udah punya duit nih, gimana sih cara ngelolanya? Udah punya duit nih, gimana sih caranya supaya bikin bisnis ini bisa terus berlangsung? Makanya kita harus terus melakukan investasi, dan kita juga harus mengelola uh, bisnisnya sebaik mungkin supaya keuangannya maksimum seperti itu. Lalu yang terakhir, setelah di pertemuan terakhir, kita akan membahas evaluasi kinerja. Jadi setelah kita menjalankan suatu bisnis, kita juga harus berkaca diri. Kita harus melakukan evaluasi kerja. Nah, kira-kira satu semester ini bakal membahas uh, 9 bab tadi, dua kali TTM, 9 kali pertemuan online. Dan ini semua pertemuan online-nya dijadwalkan dia hari Jumat. Moga-moga nggak ada pergantian, harusnya nggak ada pergantian. Semua dilaksanakan di hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 nah selanjutnya faktor penilaiannya nggak berubah ibu masih pakai kehadiran yang pertama nanti kehadiran yang bikinnya I like dan I wish masih pada inget gak I like dan I wish terus selanjutnya juga partisipasi di dalam kelas jadi partisipasi di dalam kelas itu masih sama juga jadi ibu bakal ngasih pertanyaan terus nanti teman-teman ngejawab di kolom komen ya dan yang terakhir itu ada kuis setelah kelas jadi, harusnya sih, teman-teman, kalau masih pada ingat, ini caranya sama persis, sih, kayak yang semester lalu. Gimana, dari faktor penilaian sendiri, teman-teman? Kalau yang kayak semester lalu, ada ide lain, apa kemarin, pada puas nggak nilainya? <tuh> kalau misalnya ibu kasih bocoran dikit, ya, kalau yang semester lalu, semester lalu ngerjain kuis setelah kelas semuanya dikerjain dijamin nilainya sedap ya kan, oh puas ya di sini ada Mbak Sri Handayani katanya masih oh dari Mbak Puspita dulu katanya masih ingat bu masih ingat bagus terus ada Mbak Sri Handayani katanya kasnya ibu kan I like dan I wish ya jangan bosan ya ditulis I like dan I wish dikasih masukan terus kata Mbak Endang puas saya banyak amat Mbak dingin terus ada mbak puspita katanya puas sekali alhamdulillah puas ya mbak nia juga ya ya pokoknya eh, ingat aja tips and trick dari ibu kerjakan kuis setelah kelas dijamin nilainya puas gitu buat yang nggak puas nanti mungkin ada yang keskip kuis setelah kelasnya dan sebagainya nanti teman teman bisa cari ke ibu nanti ibu kasih eh, tugas tambahan gitu pokoknya asalkan niat belajar pasti nilainya baik Oke, okay, berarti kita untuk faktor penilaian kira-kira kayak gini dulu. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah pelajaran ada ide yang lain, teman-teman bisa kasih tahu ibu juga. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Harusnya hari ini pelajarannya nggak berat-berat ya karena sudah malam. Uh, jadi kita belajar bab yang pertama. Ini adalah bisnis dan perencanaannya. Kajian umum dari bisnis dan perencanaannya, modul ini bakal dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Seperti biasa, semua modul akan dibagi jadi dua kegiatan belajar. Yang pokok bahasannya, eh, pokok bahasannya itu yang kali ini adalah agar siswa memiliki bekal dan memiliki pengetahuan bagaimana menyusun sebuah anggaran. Karena kan kita kalau misalnya bikin bisnis apapun deh, semuanya itu kan perlu ada hitung-hitungannya. Semuanya itu kan perlu ada dari A sampai Z-nya. Dari A sampai Z itu maksudnya dari awal bikin, hitung dulu hmm, misalnya ngitung modalnya berapa, nanti untungnya berapa, nanti dari terus habis itu mau diinvestasikan lagi berapa. Itu kan semuanya yang kita sebut dengan anggaran itu adalah semua dilakukan dengan penyusuran anggaran. Nah, diharapkan siswa setelah mempelajari modul ini, teman-teman itu bisa mengerti yang pertama, jenis industri, jenis pasar, dan jenis perusahaan. Jadi, industri itu kan ada banyak banget ya. Mungkin industri, apa, teman-teman tahunya ada industri apa? Ada industri makanan, ya ada industri otomotif, yang mobil-mobil gitu, motor-motor, terus ada industri apa lagi? Waduh, sudah ada dua, tiga orang mengetik industri tekstil. Ya, bener banget. Kan semua orang perlu pakai baju ya. Nggak mungkin nggak pakai baju, malu kan. Jadi, se semua orang pakai baju, pakai kain. Terus habis itu selain itu tekstil nggak cuma baju aja loh. Sebenarnya tekstil tuh ada banyak banget. Mulai dari sepre, semua orang kan perlu sepre juga ya. Jadi, sepre itu kan juga bahannya dari kain. Terus habis itu tekstil tuh bisa juga bikin tas, bikin sepatu, itu semua kan bahan dasarnya adalah apa itu namanya kain ya. Selanjutnya ada plastik ya plastik juga tapi plastik kurang ramah lingkungan. Tapi plastik sebenarnya plastik itu nggak cuma plastik yang kita bayangin kayak kresek plastik kresek ya kan. Tapi kan ada banyak banget benda yang terbuat dari plastik. Misalnya jepit rambut, jepit rambut itu kan dari plastik, ya kan? Sebenarnya tempat bolpen, tempat bolpen juga dari plastik, banyak banget sih. Terus ada garmen, kertas, kerajinan, kerajinan kulit, wah ya kerajinan kulit itu kalau misalnya yang handmade, wah mahal banget itu harganya. Nah, selain ada industri, kita juga akan belajar jenis-jenis pasar. Tapi, jenis pasar di sini, ibu bukan mau ngajarin pasar tradisional dan pasar modern, tapi nanti kita akan membahas jenis pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Lalu, selanjutnya juga ada jenis perusahaan. Lalu, tujuannya yang kedua itu adalah. Bagaimana siswa dapat mengerti persaingan dan perubahannya serta dampaknya terhadap bisnis? Gak mungkin kan kalau kalian misalnya jualan baju satu pasar cuman kalian doang yang jualan baju pasti ada tetangga sebelah saingannya juga jualan baju ya kan? Dan bagaimana sih cara kita sebagai pemilik bisnis baju misalnya pemilik bisnis tekstil? Bagaimana cara kita beradaptasi dengan perubahan? Misalnya tiba-tiba sekarang semua orang udah nggak ada lagi yang pergi ke pasar beli baju. Semua orang sekarang ke Facebook beli baju ya. Udah nggak ada lagi sekarang yang ke pasar beli baju semua. Lihat handphone beli baju ah ya kan. Nah itu kan juga suatu perubahan yang terjadi di di lingkungan kita dan kita juga sebagai orang yang punya usaha juga harus peka wah gila dulu mah semua orang ke pasar beli baju sekarang semua orang di handphone beli baju ya kan Nah, selanjutnya kita juga akan belajar berbagai tipe bisnis dan macam kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Kita akan belajar tipe-tipe bisnis, kan ada banyak banget. Dan kita juga akan belajar kegiatan yang dilakukan di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang, membahas lebih detail tentang perubahan lingkungan bisnis lingkungan bisnis itu banyak sekali faktornya, nggak cuma yang tadi ibu bilang. Itu kan tadi salah satunya adalah perubahan perilaku konsumen ya. Misalnya dari tadinya semua orang pergi ke mall, sekarang semua orang main HP. Ya main HP-nya di mall juga sih, main HP ya kan. Tapi kan kita jadi ngelihat orang tuh sebenarnya sekarang uh, attach banget sama handphone semua orang sekarang mungkin sekitar 7-8 jam tuh bisa ngeliatin handphone ini pasti banyak juga nih teman-teman yang sampai nggak tidur ngeliatin handphone. Berarti kan sekarang udah ada terjadi perubahan lingkungan bisnis. Tapi selain itu, ada juga misalnya tiba-tiba pemerintah melarang penggunaan plastik di Indomaret. Plastik mesti bayar satu, berapa ya pemerintah bilang? 500 rupiah ya katanya ya. Nanti akan diberlakukan plastik mesti bayar 500 rupiah di Indomaret. Waduh, itu kan juga suatu perubahan lingkungan bisnis. Selain itu kita juga akan belajar tentang perencanaan bisnis dan alasan perlunya melakukan perencanaan bisnis. Penting gak sih ngelakuin perencanaan bisnis? Jangan-jangan gue tiba-tiba bangun pagi, ah gue mau bikin bisnis sepatu, udah deh tinggal bikin, gak perlu ada perencanaan. Bisa nggak ya bikin bisnis caranya kayak gitu, ya kan? Nah selain itu yang ketujuh dan yang terakhir akan kita pelajari adalah hal-hal yang diperlukan. Dan dipertimbangkan dalam perencanaan bisnis. Nah, kita masuk dulu kegiatan yang pertama: bisnis. Jadi, kita akan membahas bisnis pasar dan perusahaan. Yang pertama itu adalah bisnis. Jadi, perusahaan itu dapat dipahami sebagai sebuah organisasi yang memproses sumber daya ekonomi yang dimiliki menjadi barang atau jasa. Yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan pelanggan, jadi istilahnya perusahaan itu adalah suatu organisasi. Dia itu memproses, misalnya memproses sumber daya ekonomi, memproses mungkin barang yang belum jadi. Dia memprosesnya itu menjadi barang yang siap dijual, atau misalnya dia memproses menjadi jasa yang siap dijual, dan tujuannya. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kepuasan pelanggan. Ingat-ingat -ingat ya. Jadi perusahaan itu tujuannya adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Makanya kita sering bilang pelanggan itu adalah raja karena tujuan dari perusahaan itu adalah untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, tapi secara bisnis konvensional, konvensional itu artinya ya bisnis konvensional ya. Kalau menurut bisnis konvensional Tujuan dari sebuah perusahaan itu bukan memuaskan pelanggan, tapi mencari keuntungan sebesar-besarnya, memberikan keuntungan bagi pemiliknya, bagi mungkin yang punya toko, yang punya bisnis, atau kalau misalnya perusahaannya udah besar, itu kan mereka akan mempunyai saham-saham. Nah, berarti dia memberikan keuntungan bagi pemilik saham. Lalu, kegiatan bisnis sendiri itu adalah seluruh kegiatan yang terkoordinasi. Baik pihak internal ataupun eksternal, dalam upaya meningkatkan kepuasan dan ekspektasi pelanggan, jadi kegiatan bisnis itu tuh rangkaian kegiatan, jadi seluruh kegiatan mungkin kalau misalnya di dalam satu perusahaan kita bayangin perusahaan kain aja deh. Jadi ini perusahaan kain ini seluruh kegiatannya itu mulai dari mana? Mulai dari dia misalnya ngambil dari pohon kapas ya kan? Kan kalau kain itu kan dari pohon kapas ya. Nah, dari benar-benar dipetik dari pohon kapas, mungkin nanti ada petani kapasnya. Lalu diolah lah itu sama petani kapas, jadi misalnya jadi biji-biji kapas. Lalu dimasukin ke dalam perusahaan itu. Perusahaan itu mengolah tuh pakai mesin, guduk, guduk 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 Jadilah kan ya, dari dari kapas bentuknya jadi benang. Lalu ntar dari benang adalah mbak-mbaknya tuh kan yang yang bikinin dari benang-benang-benang jadi kain. Nanti jadi kain baru deh. Jadi mungkin banyak peralatan banyak produk-produknya, misalnya tadi ibu sebutin baju lah, celana jeans lah, spatula, seprel lah ya, pokoknya semuanya gitu. Nah itu adalah rangkaian kegiatannya, itu yang kita sebut dengan kegiatan bisnis. Nah dia bilang pihak internal dan eksternal, pihak eksternal itu maksudnya uh, mungkin tadi petani, petani, petani benangnya, petani kapasnya itu kan pihak eksternal. Nah kalau pihak internalnya mungkin karyawan kantornya itu yang Mengoperasikan mesin yang merajut marketingnya dan sebagainya, jadi kegiatan bisnis itu adalah rangkaian kegiatan yang terkoordinasi. Nah, dia itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan dan ekspektasi dari pelanggan. Jadi, rangkaian kegiatan tadi itu mulai dari... Bikin benang sampai jadi baju, tujuannya apa? Ya bikin kalian yang nanti beli bajunya supaya senang pakainya, supaya nanti beli lagi produk kita gitu. Nah, lalu perusahaan itu merupakan bagian dari bisnis. Jadi perusahaan itu bukan bisnis, tapi perusahaan itu merupakan bagian dari bisnis. Nah, bisnis itu dibentuk oleh beberapa hal. Yang pertama ada pasar yang kedua perusahaan, yang ketiga persaingan, yang keempat itu adalah perubahan. Jadi, perusahaan itu bukan bukan sama dengan bisnis, tapi perusahaan itu adalah bagian dari bisnis. Selain ada perusahaan, ada juga yang lain, ada persaingan, ada pasar dan ada perubahan. Nah, kita harapkan setiap dari kegiatan sebuah perusahaan itu menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan untung, atau misalnya laba. Nah, kalau misalnya perusahaannya, tapi bukan berarti setiap kali kita bikin suatu bisnis, setiap kali kita bikin satu perusahaan, itu bisa langsung mendapatkan untung. Mungkin nanti kita akan juga, di belakang-belakang, belajar. Waktu kita mulai hitung-hitungan, mungkin nanti kita akan juga belajar melihat, misalnya, perusahaan-perusahaan yang... E, mungkin gak untung, tapi kenapa sih masih dipertahanin? Apa bener kalau misalnya gue pertahanin e, berapa puluh tahun lagi bakal beneran jadi untung? Seperti itu. Nah, tapi tetap hasil kegiatan operasional perusahaan itu diharapkan sebuah laba. Nah, laba itu adalah pendapatan harus lebih besar daripada beban. Gak ada ya orang yang mau bikin bisnis, ah, nggak apa-apalah, duit gue udah banyak, gue pengennya rugi aja. Nggak ada kan? Jadi, tetap diharapkan adalah sebuah laba. Nah, lalu pertanyaan yang pertama. Apa tujuan perusahaan memproses sumber daya yang dimiliki? A. Meningkatkan laba. B. Kepuasan pelanggan. C. Keinginan pelanggan. D. Persaingan bisnis. Tadi kan Ibu bilang ya, tujuan dari sebuah perusahaan itu ada dua. Yang pertama itu adalah memproses sumber daya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua itu adalah tujuan perusahaan yang bentuknya konvensional. Nah, kalau konvensional itu tujuannya adalah untuk mencari laba segede-gedenya dah, sebesar-besarnya. Wah, wow, udah banyak nih yang jawab ya. Dikasih pertanyaan ya, biar nggak ngantuk ya. Udah ada Mbak Sri Handayani, katanya jawabnya B. Ada Mbak Endang, ada Mas Sugianto, Mbak Puspita, ada... Mas Ropi, ada Mbak Roviol, ada Mbak Salmah, ada Mbak Nia, ada Mbak Titin juga. Kita lihat jawabannya. Ada yang mau jawab pakai speaker juga? Omba Yunia Bu B. Oh Mbak katanya B, kepuasan pelanggan. Jawabannya benar banget kepuasan pelanggan. Kecuali dia tanya apa tujuan. Nah kalau yang kedua, menurut literatur bisnis konvensional, apa tujuan perusahaan? Ayo. Siapakah yang pertama menjawab? Wah. Mbak Srihani ini memimpin, dilanjutkan Mbak Puspita, dilanjutkan Mbak Endang, Mbak Titin, Mas Sugianto. Waduh. Banyak yang udah menjawab ya. Katanya jawabannya adalah A. Benar. Mas Sugianto ada Mas Sugianto ada siapa nih? Ada Mas Ropi, ada Mbak Salma, Mbak Nia, Mbak Rofiul, Mbak Santi Bangun mau lewat mic? Tiba-tiba muncul di pinggir sini. Jawabannya benar banget. Jawabannya adalah A. Jadi kalau konvensional ingat-ingat aja ya, kalau yang konvensional tuh cari duit dah sebanyak-banyaknya, tapi sebenarnya tujuan dari perusahaan itu adalah untuk kepuasan seorang pelanggan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan unsur pembentuk bisnis adalah jadi ibu tadi bilang ada empat faktor pembentuk bisnis. Buset, cepet banget. Udah ada yang langsung bisa jawab ya. Jadi pembentuk bisnis itu ada pasar, ada perusahaan, ada persaingan. Jadi yang bukan merupakan unsur dari pembentuk bisnis sendiri itu adalah kita udah punya Mbak Roviul, Mas Ropi, Mbak Puspita, Mbak Titin, Mbak Nia, Mas Sugianto, ada Mbak Endang, ada Mbak Salma. Jawabannya adalah benar banget C, yaitu adalah teknologi, bukan pembentuk bisnis. Nah, selanjutnya kayak tadi Ibu bilang, kita akan membahas dua jenis pasar. Yang pertama itu eh, apa sih pasar? Pasar itu dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kalau gitu eh, kalau misalnya yang kayak buka lapak Misalnya, kayak PC Home, kalau di Taiwan, atau Momo, atau Yahoo, itu termasuk pasar juga, nggak sih? Soalnya kan itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Gimana menurut kalian? Apakah kalau misalnya platform online itu berarti Facebook pasar dong? Karena kan dia mempertemukan penjual dan pembeli ini, ada nggak nih yang di Facebook bakulan dagang-dagang baju? Misalnya, kalau menurut kalian, gimana online platform itu? Apakah? Apakah sebuah pasar? Ayo, termasuk pasar apa enggak? Iya, ada yang jawab nih Katanya kata Mas Sugianto Pasar Pasar ya, Mas ya Terus kata Mbak Roviul, iya Bu, cuman tidak secara langsung tidak tetap muka. Iya betul, jadi sebenarnya secara kalau kita membahas tujuan dari pasar itu adalah untuk mempertemukan penjual dan pembeli, kita bisa bilang kalau misalnya, uh, iya kalau misalnya si online platform itu segala Facebook lah, Buka lapak lah, PC home lah itu adalah pasar karena dia memenuhi memenuhi kriteria pasar loh. Di pas di tempat itu tuh bisa ada penjual, bisa ada pembeli. Nah, cuman dia mungkin memang pasar yang tidak langsung. Nah, kalau di sini kita akan belajar dua jenis pasar. Yang pertama itu adalah pasar sempurna. Maksudnya sempurna di sini bukan bentuk pasarnya bagus makanya sempurna, tapi di sini adalah persaingan sempurna. Maksudnya konsumen tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena tidak ada tekanan untuk membeli barang. Nah, kalau misal maksudnya seperti ini. Jadi pasar sempurna itu adalah pasar yang saingannya banyak banget. Pokoknya pasar yang tidak jadi, kalau misalnya kalian mau masuk ke pasar ini, seperti tidak ada halangannya aja. Jadi, misalnya kalian lihat nih, teman kalian jualan baju. Ah, kayaknya untung juga ya, gue juga jualan baju dah. Nah, ini adalah jenis-jenis pasar sempurna. Nah, jadi, di sini disebutin konsumen tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tidak dapat lah kalau misalnya misalnya toko baju A naikin harga. Saya sebagai konsumen, ah ngapain ke toko baju A? Nah, harganya naik, udahlah gue ke toko baju B aja. Orang sama juga bahannya, sama-sama kain, ya kan sama-sama fungsinya. Makanya, di sini tuh konsumen tidak dapat dikendalikan oleh pasar karena ini merupakan pasar yang sempurna. Jadi, semua orang bebas masuk ke pasar ini dan buat masuk ke pasar itu caranya gampang banget yang penting Kalian punya produk kalian bisa jual nah se selain selain uh, tadi contohnya misalnya baju Ibu juga bisa bilang ada namanya pasar buah ada juga misalnya pasar sayur misalnya di toko sayur A bayam harganya 1000 ah males ah gua kayak yang 500 aja kayak gitu jadi nggak ada kesulitan untuk pelanggan menemukan pasar yang lain pasar yang menjual barang yang sama persis dan tidak identik ter misalnya uh, kita mau cari bayam rainbow warna-warni nah itu bukan pasar sempurna berarti ya karena kan kalau misalnya ibu pergi ke tempat lain belum tentu ibu bisa ketemu bayam warna-warni kalau ibu nyarinya bayam hijau mah banyak di toko mana aja ada gitu jadi nggak ada bedanya ibu mau beli bayam hijau di toko A B C D nggak ada bedanya Nah selain itu selain pasar yang sempurna, ini kita punya yang kita sebut dengan pasar monopoli. Maksudnya monopoli itu adalah yang jadi penjualnya itu relatif sedikit. Sedikit itu eh, ya pokoknya relatif sedikit atau bahkan ini kalau misalnya monopoli tingkat kakap, tingkat dewa, itu cuma satu aja penjualnya. Jadi kalau misalnya, misalnya kalian... Eh, yang jual barang ini, itu di dunia, misal di Indonesia, di Jawa, cuma ada satu. Ya, kalian mau nggak mau, kalau misalnya mau beli barang itu, harus ke penjual ini karena penjual yang lain nggak punya barangnya. Makanya, pasar monopoli itu adalah konsumen dapat dikendalikan oleh perusahaan karena adanya tekanan untuk membeli barang. Nah, umumnya, kalau misalnya pasar monopoli itu dikuasai oleh pemerintah, contohnya misalnya pam. Ini ibu tulisnya PLN sih, misalnya PLN kan listrik. Coba kalau misalnya kalian gini, ah, enggak ah, listrik mau naik ya udah, nggak usah pasang listrik lah, nggak mungkin kan, nggak mungkin juga. Kita bilang, ah udahlah, beli listrik kamu orang lain aja lah, kagak ada yang jual. Jadi kalau misalnya pemerintah mau naikin harga listrik, gimana? Oh ya udah deh, terima aja ya kan, karena emang nggak ada pilihan yang lain, misalnya kereta api juga gitu. Misalnya harga kereta api di saat lebaran, harganya naik ya bisa apa masa jalan kaki ya kan ya udah nurut aja gitu karena memang kita sebagai konsumen nggak dikasih pilihan nggak kayak tadi teman-teman bisa kan ngerasain perbedaannya misalnya teman-teman nyari se seikat bayam sama teman-teman misalnya mau naik kereta kalau misalnya seikat bayam mah bisa kapan aja tergantikan kalian pergi ke toko ABC semua jual barangnya sama nah tapi kalau misalnya naik kereta api harga kereta api misalnya tiketnya naik sedangkan kalian hari itu juga harus pulang ya gimana saya juga nggak mungkin nyari misalnya ada nggak yang jual kereta api tiket kereta api yang lainnya yang lebih murah gitu karena dia produsennya emang cuma satu makanya kita sebut itu dengan pasar monopoli tapi umumnya yang di monopoli itu semua dikendalikan oleh pemerintah jadi harganya nggak bakal e, harusnya sih harganya itu rasional dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat ya gitulah ya secara teori ekonominya begitu Nah, selain itu, kita juga akan belajar tentang menganalisa pasar. Analisa pasar sendiri itu juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, itu adalah siklus dari produknya. Siklus dari produknya ini bisa kita gambarkan misalnya musim dari produknya, apakah produk ini tuh musiman atau enggak? Atau misalnya apakah proses pembuatan dari produk tersebut lama atau enggak durasinya? Misalnya produk di sini tuh nggak cuma barang, misalnya teman-teman adalah peternak ikan, teman-teman harus perhatiin siklus dari ternak ikan itu misalnya teman-teman dari bibitnya. Terus habis itu dari ikannya kecil kan, terus habis itu dikasih makan, dikasih makan agak gede, agak tanggung, terus sampai akhirnya mencapai uh, size yang ukuran yang dapat dijual. Misalnya teman-teman harus perhatiin tuh siklusnya. Misalnya ikan A, ikan lele dalam 3 bulan uh, bisa panen, tapi sedangkan ikan gurami misalnya dalam 6 bulan baru bisa panen. Tapi bukan berarti Teman-teman, misalnya, wah, kalau kayak gitu, mending gue pelihara lele aja ya, karena kan pasti, udah pasti lebih untung karena cuman tiga bulan. Jadi, istilahnya, kalau misalnya pelihara lele, tiga bulan, kalau dalam waktu enam bulan udah panen dua kali lelenya, kalau misalnya gurami baru panen satu kali. Nah, belum tentu loh, teman-teman, teman-teman harus, harus berhitung ya kan. Jadi, tetap harus ada hitung-hitungannya, harus ada perencanaannya. Kalau misalnya dipikir secara kasarnya mungkin kayak gitu, kayaknya lele untung ya. Tapi belum tentu. Kita harus harus memperhatikan banyak ada faktor-faktor uh, lain juga yang harus diperhatikan. Misal misalnya jangan-jangan harga gurami di pasar itu mahal dan sebagainya. Gurami lebih mahal dan lebih enak. Waduh. Nih ibu ngomongin makanan abis selesai kelas pada makan nih. Jangan-jangan kan? Nah, selanjutnya juga saat kita menganalisa pasar, kita tuh harus memperhatikan, yaitu adalah peraturan dari pemerintah. Ya, jangan sampai misalnya tiba-tiba nanti pemerintah bilang e, jangan makan ikan lele karena ikan lele misalnya dan sebagainya gitu ya jadi maksudnya mungkin ada peraturan pemberitahuan atau misalnya dulu ada ibu dengar apa ya misalnya ada rumor-rumor katanya jangan makan kangkung kangkung isinya polusi dan sebagainya ya itu kan juga salah satu perubahan perubahan kondisi yang terjadi nah Selanjutnya kita itu juga harus mengetahui jenis pasar. Jadi penting banget nih ya dalam kita membuat suatu bisnis, kita tuh harus tahu pasar yang kita masukin tuh jenisnya apa, pasar sempurna atau pasar monopoli. Dan harus tahu juga tantangannya kalau pasar sempurna itu gampang masuk ke pasar tersebut. Maksudnya gampang kalau gue mau jualan baju mah gampang daripada gue mau jualan tiket kereta api, ya kan? Karena gue nggak mungkin memproduksi kereta api butuh modalnya berapa banyak tuh kalau gue memproduksi kereta api mulai dari relnya, keretanya, masinisnya, tempat gerbongnya dan sebagainya itu modalnya berapa gila itu berapa mahal kan tapi kalau misalnya gue jualan baju misalnya gue modalnya 3000 NT, gue udah bisa mulai jualan baju nih. Nah, cuman perbedaannya adalah kalau gue jualan baju, saingannya banyak banget. Kanan-kiri semua saingan. Jadi gue harus mikir ekstra keras gimana caranya supaya barang gue itu mungkin laku dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita melakukan usaha yang mungkin pasarnya nggak terlalu, lam, terlalu rame, Misalnya kita uh, bikin, ya mungkin bikin kereta api dan sebagainya, biarpun modalnya, modalnya mungkin banyak banget. Tapi nanti ketika produknya itu sudah jadi dan sudah siap jalan, itu mungkin uh, akan jadi suatu bisnis yang relatif lebih besar karena kan saingannya juga lebih dikit, tapi modal yang dikeluarin juga jauh lebih banyak, dan waktu yang dikorbankan untuk membuat produk tersebut juga jauh lebih banyak, kayak gitu. Jadi penting banget buat kita mengetahui jenis pasar apa yang mau kita masuk, ini pasar sempurna atau pasar monopoli, atau pasar semi-monopoli. Jadi semi-monopoli itu nggak sampai separah monopoli tapi ya nggak rame-rame banget deh itu pasarnya masih agak semi semi monopoli misalnya pasar semi monopoli itu misalnya pengolahan limbah menjadi barang-barang tertentu itu kan sebenarnya perlu keahlian khusus dan juga perlu dedikasi tinggi ya kalau misalnya yang kayak pengolahan limbah dan sebagainya karena harus harus bersentuhan dengan limbah tapi mungkin kalau misalnya kita seorang yang mungkin berpengetahuan tentang limbah dan sebagainya, kita bisa tuh mewujudkan misalnya pengolahan limbah dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Makanya itu nggak terkategori sebagai pasar yang sempurna, nggak mudah memasukin. Tapi dia juga bukan jenis yang benar-benar kayak monopoli, karena dia semi-monopoli lah istilahnya. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami apa itu namanya perubahan permintaan perubahan permintaan itu hal yang penting dalam melakukan alokasi anggaran penting banget nih contohnya ini yang ibu ambil di sini adalah artis TV membuat YouTube channel benar nggak teman-teman suka lihat nggak sekarang artis TV semuanya bikin YouTube channel mulai dari uh, siapa Raffi Ahmad pokoknya siapa lagi ya semuanya sekarang artis bikin YouTube channel dari yang Oh, bapau nah tuh kan, bapau yang pura-pura jadi orang gila ya tuh. Semua bikin YouTube channel. Itu sekarang mereka sudah melakukan perubahan. Mereka itu mengalokasikan dana mereka, mengalokasikan anggaran mereka yang dulu misalnya, ya udah deh investasiin aja. Sekarang enggak, mereka sekarang investasinya mungkin di kamera, di di mana di kamera di di, di, di apa ya, editor ya kan? Mereka semua shifting, mereka semua berubah uh, membuat YouTube channel. Itu karena di sana mereka melihat adanya perubahan permintaan. Sekarang siapa sih yang pulang masih nonton TV? Ya mungkin kalau misalnya orang tua kita, seumur orang tua kita mungkin masihnya nonton TV ya. Kalau anak sekarang mah berpulang nontonnya nonton YouTube. Jadi mungkin nanti kedepannya akan ada terjadi pergeseran. Makanya mereka sekarang udah siap-siap semuanya udah bikin channel YouTube. Nah itu adalah penting juga buat kita untuk sadar kalau misalnya sekarang sebenarnya udah nggak ada yang nggak ada lagi yang terlalu nonton TV mungkin nanti ketika generasi orang tua kita udah lewat TV harus siap-siap tuh kalau misalnya nanti generasi yang sekarang memang udah nggak ada lagi generasi yang baru generasi milenial sekarang semuanya nonton YouTube udah nggak nonton TV begitu nah ini jadi ini pasar ya dua jenis pasar sempurna dan monopoli. Nah ini berikut adalah bukan hal yang diperhatikan dalam menganalisis pasar. Tadi ibu ada bilang, tadi ibu nyontohin ya. Uh, yang pertama, yang bukan ya berarti. Oh udah ada udah berbisa ya. Wah, ibu nggak usah jelasin lagi ya berarti ya. Tadi udah jelasin ya. Jawabannya benar banget ada B adalah B ya. Jadi perkembangan teknologi. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pasar itu adalah siklus produk, peraturan pemerintah dan kita juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi seperti itu artis-artis semua channel TV semua-semua masuk ke dalam YouTube sekarang. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam perusahaan. Jadi kita belajar tentang perusahaan. Dalam perusahaan itu harus ditetapkan dengan jelas menang dan tanggung jawab antar bagian. Jangan sampai kita nggak ada tapi dengan jelas. Kita sebagai misalnya ada 10 karyawan yang masuk ke kantor, bingung, selangat, sungguh, gue ngapain ya. Jadi harus dibagi. Kamu, kamu operasional. Kamu misalnya ngurusin mobil. Kamu misalnya pemasaran. Kamu keuangan. Jadi harus dibagi dengan jelas. Nah, Pemisahan antara bagian operasional dan manajemen itu juga harus dibagi dengan jelas. Jadi kalau operasional itu umumnya adalah yang untuk menjalankan suatu perusahaan. Jadi misalnya kalau ini perusahaannya adalah perusahaan kita contohnya apa ya kain lagi mau nggak kain misalnya perusahaan kain perusahaan tekstil itu kita bagian operasional itu adalah dari yang mengurusin dari dari jenis dari benang sampai jadi misalnya sampai jadi baju. Nah itu adalah bagian dari operasional perusahaan. Tapi ada orang yang kita sebut dengan manajemen-manajemen itu otaknya istilahnya. Gue udah punya nih bajunya. Sekarang mau gue gimanain jualannya? Gimana nih gue jualan baju di pasar sempurna? Tengok kanan dikit jual baju, tengok kiri dikit jual baju, ya kan? Jadi harus ada satu yang mikirin strategi penjualannya. Yang satu lagi harus mastiin kalau misalnya mereka bisa memproduksi barang tersebut. Makanya ada operasional dan juga ada manajemen. Nah, yang jadi bagian dari kegiatan operasional sendiri itu, ada misalnya ada pemasaran, terus habis itu ada SDM, ada keuangan, dan juga ada produksi. Nah, kalau misalnya manajemen itu di bagian manajemen tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Nah, selanjutnya ada juga aspek-aspek uh, dari sebuah perusahaan. Nah, dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang pertama itu adalah aspek pemasaran, ada aspek teknologi, aspek SDM, sumber daya manusia, aspek manajemen, dan juga aspek keuangan. Nah, kita akan kita akan contoh ya, misalnya. Ini Ibu taruh gambarnya yang lama biar pada lapar. Ini contohnya adalah restoran cepat saji KFC. Kita lihat ya, kalau misalnya KFC ini yang pertama, tadi kan ada lima tuh aspeknya, aspek pemasaran. Jadi aspek pemasaran ini adalah kegiatan pemasaran, gimana caranya kita selling, gimana caranya kita marketing, ini semua ada di pemasaran. Nah, kegiatan pemasaran ini menentukan seberapa banyak modal yang akan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi demi memenuhi kebutuhan konsumen dan menghadapi persaingan, misalnya seberapa suksesnya misalnya kegiatan pemasaran kita misalnya kalau misalnya kegiatan pemasaran kita yang kali ini meledak berarti kan harus nyiapin barangnya yang banyak dong nggak mungkin kalau misalnya kegiatan pemasaran udah meledak udah segitu banyak orang mau beli lah nggak ada barangnya nggak mungkin jadi tetap harus sinergi tuh atau misalnya waduh nih lagi zaman zamannya tanggal tua nih lagi apa namanya klien-klien nggak -klien punya duit pembeli-pembeli semua lagi pada bokek nih ya udah deh pemasarannya nggak usah digenjot abis-abisan yang penting ada penjualan aja dulu nah berarti kan bagian produksi juga harus paham tuh oh ya udah jangan produksi banyak-banyak lagi tanggal tua nanti kagak ada yang beli nanti misalnya mungkin produk kamu itu adalah jenis produk yang kayak KFC bisa busuk dan sebagainya nggak bisa disimpan mungkin kalau misalnya baju ya kalau baju mungkin nggak jadi masalah ya karena kan kalau baju bisa disimpan Nah, selain itu kita juga harus dapat menentukan segmen pasar. Nah, segmen pasar ini maksudnya gimana? Misalnya kita itu harus tahu kita itu konsumennya itu jenisnya yang kayak gimana. Misalnya, kamu misalnya jualan jualan baju. Misalnya kamu jualan baju kebaya. Kebaya orang dewasa. Berarti kamu segmen pasarnya adalah mungkin ya ada batasan umurnya, mungkin yang masih pakai kebaya zaman zaman gini siapa sih harus orang-orang yang mungkin. Uh... Yang umurnya sekian dan sekian, atau misalnya kamu jualnya kebaya anak-anak, kamu jual buat acara kartinian, kayak gitu. Jadi kamu harus jelas segmen pasarnya. Nah selain itu juga biasanya segmen pasar itu dibagi berdasarkan harga, misalnya untuk segmen pasar kalangan menengah ke bawah, mungkin kamu jualnya e, jangan mahal-mahal, atau misalnya mereka penghasilannya 1 bulan e, 3 juta gitu kan. nggak mungkin dong kamu misalnya jual baju harganya. 2 juta ke orang yang penghasilannya 3 juta kayak gitu karena masa mereka gajinya semua dipakai buat beli baju ya kan nah berarti kamu misalnya pengennya segmen pasarnya pelajar berarti kan mereka pelajar juga kan relatif nggak punya nggak punya uang banyak ya kan belum bekerja jadi misalnya kamu kalau bikin bajunya untuk pelajar kamu segmen pasarnya ini pelajar atau orang-orang yang belum bekerja secara full time Nah, kamu juga bajunya jangan dijual atau 2 juta ya kan? Kamu jual bajunya teh yang 200 ribu gitu kan? Oh iya, ada Mbak Rofil katanya nggak apa-apa Mbak Waida hari ini izin dikarenakan di Indonesia sedang hujan deras dan petir. Waduh, moga-moga nggak banjir ya Mbak, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti nulis aja I like dan I wish ya kan? Ibu Mak nggak masalah. Oke? Nah, Tadi kan kita contohnya e, mengambil contoh KFC ya, jadi kalau misalnya KFC sendiri ini melakukan pemasarannya gimana sih? Nah, karena sebenarnya yang makan KFC itu relatif anak-anak muda, benar nggak? biasanya kalau misalnya seumuran berapa ya 40 50 ke atas tuh udah nggak makan KFC lagi mungkin buat mereka katanya aduh nggak makan KFC ya ah, KFC nggak sehat ya kan biasanya rata-rata makan KFC tuh anak sekolahan terus habis itu remaja ya kan atau misalnya umurnya 30 sampai 35 deh masih makan KFC Nah, jadi kita lihat tuh segmen pasar KFC itu adalah orang-orang dengan usia pro dari anak kecil sampai usia produktif. Nah, rata-rata sekarang semua orang itu adalah menggunakan media sosial. Makanya sekarang KFC suka muncul di Facebook. Iklan KFC tiba-tiba muncul. Kupon diskon KFC tiba-tiba muncul. Nah, itu adalah salah satu trik pemasaran dari KFC melalui media sosial karena mayoritas pelanggan KFC itu adalah anak muda. Nah, mungkin si KFC ini juga kan dia melihat, waduh hari ini kita mau melakukan promo besar-besaran, misalnya menjual ayam satu enti Berarti dia bagian produksinya harus siap dong. Wah gila hari ini tim pemasaran mau ngadain promosi gede-gedean. Gua ayamnya harus bikin lebih banyak. Kalau enggak ntar tiba-tiba di tengah jalan lagi jualan ayamnya habis. Ntar kan dimarin orang dibilang, wah gila lu promosi nggak niat banget. Katanya jualnya satu enti satu enti. Tapi misalnya sampai depan udah antri sampai depan kasir barangnya nggak ada, nggak mungkin kan. Makanya pemasaran sama produksi itu harus dilakukan Linear, karena tindakan pemasaran itu akan mempengaruhi produksi itu sendiri. Kira-kira begitu untuk pemasaran, lalu selanjutnya untuk teknologi. Nah, sekarang kan semua zaman teknologi ya. Jadi, teknologi itu tujuannya salah satunya adalah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah. Peningkatan permintaan pasar yang tidak didukung oleh teknologi itu dapat berdampak pada kekecewaan pelanggan. Contohnya, misalnya, uh, misalnya nih, Ibu, contoh ini lagi juga yang KFC. Di KFC itu bisa melakukan order dengan pesan di mesin otomatis. Nah, itu kan juga salah satu teknologi terbaru. Kenapa sih, kok... Uh, tokno teknologi mungkin teknologi yang tidak tidak baik itu bisa menyebabkan pelanggan lari ke tempat lain misalnya nih KFC penjualannya banyak nah tapi dia itu kalau kita mau order KFC itu antrinya panjang banget terus KFC juga kan nggak mungkin ya nambahin kasir lagi karena kan mungkin udah penuh dan sebagainya nah makanya KFC itu harus berpikir gimana ya caranya supaya gue nggak perlu lagi nih nambahin tempat buat naruh kasir tapi gue harus bisa e, melayani pelanggan, melayani pembelian pangan dengan lebih cepat. Ya udah dia bikinlah itu teknologinya. Teknologinya adalah mesin otomatis pesan-pesan KFC, ya kan? Jadi kalau orang yang datang langsung pesan KFC pakai mesin itu. Jadi seolah-olah kayak ada beberapa kasir tambahan padahal sebenarnya itu adalah mesin. Makanya kenapa aspek teknologi itu sangat-sangat penting. Nah, selain itu biasanya kalau kalian ada di dalam sebuah pasar yang sempurna semua orang itu akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Nah, mereka lihat, Ih, ada teknologi baru nih, bisa pesan pakai mesin. Langsung deh, McD, KFC, Pizza Hut, semua restoran cepat saji, beli mesin itu, ya kan? Nah, makanya, kalau misalnya kalian nggak ikutin, kalau misalnya kalian nggak update terhadap teknologi, nanti pelanggan kalian tuh lari. Ah, hari ini nggak usah deh makan KFC, antrinya lama, gue makan McD aja. Makan McD ada mesinnya, cepet, ya kan? Lari deh pelanggan kalian makanya kenapa aspek teknologi itu uh, sangat sangat penting. nah ini kata Mbak Salma pakai Grab bu di Indo enak ya Mbak nggak usah keluar rumah cuman di kamar aja pakai HP udah bisa pesen makanan. nah itu juga salah satu itu selain ada teknologi itu juga sangat sangat kreatif ya jadi kreativitas ditambah teknologi jadilah sebuah produk yang kita sebut dengan Grab. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan aspek sumber daya manusia. Biarpun ke depannya akan banyak sekali alat-alat uh, yang dapat menggantikan kita, mungkin kegiatan operasional dapat digantikan oleh robot dan sebagainya, tapi jangan salah aspek kegiatan, uh, aspek sumber daya manusia itu tetap akan menjadi penyokong utama dari kegiatan perusahaan. Karena kan kalau misalnya robot itu kan cuma bisa melakukan kegiatan yang berulang-ulang, cuma bisa uh, melakukan kegiatan yang nggak pakai mikir. Nah, sedangkan kalau misalnya manusia, kita kan diberikan suatu anugerah yang kita sebut dengan ini ya, cara pikir kita, otak kita. Jadi, kita bisa berpikir misalnya kalau misalnya di perusahaan kebakaran, kita harus gimana? Kalau di perusahaan kebakaran, kita harus ambil air ya kan untuk memadamkan. Kita harus telepon pemadam ambulan. Nah, kalau lu taruh robot di perusahaan lu, satu perusahaan, perusahaan lu kebakaran, robotnya ngapain? Robotnya ya nggak tahu apa apa ya kan kan gue nggak di setting kalau misalnya terjadi kebakaran mesti telepon ambulan gitu jadi sebenarnya biarpun kedepannya banyak banget orang yang bilang Ke kedepannya kita akan banyak dibantu oleh teknologi, salah satunya itu robot, tapi untuk teman-teman ini juga suatu pacuan sebagai kita kan sumber daya manusia ya, kita harus terus-terus meningkatkan pikiran kita, meningkatkan kreativitas kita, supaya nanti ketika zaman itu tiba, ketika robotnya sudah semakin canggih, mesinnya sudah makin canggih, perusahaan tetap butuh kita, karena kita punya pemikiran kita dan juga punya otak kita. Nah, Selain itu, kalau di aspek sumber daya manusia ini, kita juga akan membahas ketidakpuasan karyawan dalam bekerja. Itu akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, kita, misalnya gini, misalnya kalian adalah pegawai KFC, pegawai KFC gajinya 1 bulan 1 juta. Terus kalian lihat, wah, lowongan di MACD 1 bulan 1,2 juta. Kalian mungkin ada pikiran yang kayak... Wah, daripada gua kerja banting tulang di KFC digaji sebulan sejuta, udahlah gua ke Max di aja. Max juga pasti mau terima gua juga gitu. Nah, cuma mungkin kalau kita sebagai perusahaan KFC. Oh iya, gue cuma bisa kasih lu gajinya satu juta, tapi gue misalnya kasih kalau misalnya lu kerjanya bagus selama satu tahun nanti ada bonusnya, mungkin nanti ada uang asuransi kesehatannya, misalnya nanti kalau ketika melahirkan ada asuransi untuk melahirkan, ada misalnya ke dokter gigi ada dikasih uang ke dokter gigi gitu, jadinya perusahaan jadi karyawan tuh mikirnya Ayo, udah deh selisihnya 200.000, tapi gue bisa dapatnya jauh lebih banyak. Nanti, kalau misalnya gue sakit, kantor bisa bayarin, gue melahirkan, dibayarin, dan sebagainya. Jadi, sebuah perusahaan juga harus mikirin harga yang tepat untuk menggaji seorang karyawan. Nah, kalau misalnya selain menggaji, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan dari seorang karyawan. Nah kalau misalnya seorang karyawan udah merasa gue nggak dihargai ini dari secara harga sama perusahaan, pasti kan kerjanya bakal yang kayak ah ya udahlah gue dibayar segini doang, males banget kerja sama lo ya kan. Pasti ada pikiran yang seperti itu. Makanya ini juga salah satu tantangan terbesar sebuah perusahaan supaya bisa memberikan harga yang sangat yang memberikan harga yang minimal dianggap sama karyawan itu adalah adil seperti itu. Dan selain itu juga perusahaan harus pinter-pinter mengalokasikan dana untuk tunjangan karyawan. Nah, misalnya kalau untuk yang jenisnya KFC ya, misalnya KFC memberikan bonus performance pada karyawan teladan. Nah, misalnya kamu karyawan teladan bulan ini, maka kamu akan diberikan bonus seperti itu. Lalu aspek yang berikutnya yaitu adalah aspek manajemen. Nah, Kegagalan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan itu dapat menyebabkan per, dapat menyebabkan kegagalan perusahaan dalam bersaing dengan bisnis serupa. Nah, tadi kan kalau Ibu bilang itu kan manajemen itu salah satu adalah otaknya. Selain itu dia juga mengkoordinasi antar departemen. Itu juga adalah tugas dari manajemen. Gimana caranya Misalnya kita masih ambil contohnya tekstil ya. Misalnya gimana caranya uh, petani tekst, petani benang, petani kapas ya, petani kapas tahu jumlah kapas yang dibutuhkan uh, di bulan ini. Gimana caranya dia bisa tahu? Harus ada orang yang kasih tahu dia. Lalu gimana caranya petani kapas misalnya setelah setelah tahu nih jumlahnya berapa? Bagaimana dia nanti mengantar benangnya ke perusahaan? Nah, ya pokoknya dan sebagainya pokoknya proses itu proses dari awal sampai akhir itu ada tim manajemen yang merangkai jadi tim manajemen inilah yang harus melakukan koordinasi antar departemen supaya terjadi sebuah kegiatan bisnis yaitu kegiatan yang terorganisasi terorganisir dari awal sampai terjadi produknya sampai terbentuk produknya misalnya ini ibu contohnya Manajemen KFC mengadakan rapat atau meeting mingguan untuk menge, um, membangun koordinasi antar departemen. Misalnya setiap minggu di ini meeting mingguan terus setiap departemen ngasih tahu misalnya tim pemasaran bulan ini kita akan mengadakan yaitu promosi satu NT satu satu potong ayam. Tim produksi kan jadi dengar di rapat itu, waduh minggu ini berarti kita tim produksi harus meningkatkan produksi. Oh iya, lalu tim teknologi, misalnya, ya, kita akan memperbanyak mesin kita supaya atau, atau menjaga kestabilan mesin kita. Jangan sampai ntar udah banyak banget orangnya lagi pencet-pencet mesin tiba-tiba ngeheng, ya kan? Nanti orangnya jadi pada kesel. Seperti itu, terus habis itu yang dari bagian e, sumber daya manusia juga harus dipikirin. Misalnya, wah hari ini karena ada promosi besar-besaran, maka mungkin karyawannya harus ditambah karena kalau enggak nanti siapa yang nyapitin ayam ke dalam box ya kan jadi itu semua adalah sinergi nah manajemen itu yang akan menengahi jadi misalnya jangan lupa ya kamu produksi bikin ayam sekian jangan lupa ya kamu nanti yang uh, sumber daya manusia kamu tambahin orang untuk di hari-hari tertentu. Jangan lupa ya, kamu yang teknologi menjamin kalau alatnya itu semuanya sehat walafiat, nggak pakai ngeheng. Ya, jadi itu adalah tugas dari tim manajemen. Nah, selanjutnya untuk aspek yang terakhir itu adalah aspek keuangan. Jadi, memonitor dan mengendalikan keuangan yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan perusahaan. Jangan sampai nih misalnya, misalnya kita dengan uang kita sekarang, kita cuma bisa mengadakan promosi satu NT, satu, satu potong ayam itu jumlahnya 10.000 piece. Jangan sampai kita salah hitung. Kalau misalnya kita salah itu nanti kita nggak punya uang lagi untuk operasional, makanya penting banget itu untuk menghitung keuangan berapa sih uang yang sekarang kita bisa gunakan untuk uh, pemasaran. Oh uangnya cuma ada segini, berarti setara dengan misalnya 10.000 pis ayam. Kalau misalnya lebih nanti gimana, waduh udah nggak punya duit lagi nanti buat ngegaji karyawan, wah kan jadinya berabe kan nggak punya duit lagi nih buat bayar uang sewa gedung ya kan makanya penting banget aspek keuangan karena aspek keuangan itu adalah yang menghitung setiap departemen kamu bisanya ngeluarin berapa sih dengan sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini nah ke aspek keuangan ini dia juga yang akan menunjang keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Misalnya, KFC menyusun anggaran sehingga pengeluaran untuk periode berikutnya sudah disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Nah, lanjut. Nah, ini ibu di sini ada dua gambar. Yang satu gambarnya adalah bubble milk tea. Ada bubble milk tea warna-warni, ada warna pink, ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna coklat. Nah, yang satu lagi ini adalah salon. Nah, ini tugas pertamanya. Coba teman-teman di kolom komen kalau misalnya kalian laupannya dari toko bubble milk ini Kalian menggunakan 5 aspek tadi Kalian gimana akan menggunakannya? Misalnya aspek pemasarannya gimana? Teknologinya gimana? Sumber daya manusianya gimana? Manajemen dan keuangannya bagaimana? Ayo ada yang mau menjawab? Ibu kasih waktu 5 menit untuk menulis di kolom komen Nanti jawabannya yang kreatif dapat hadiah. hadiahnya 5 poin tambahan di kelas Ibu. Laku nggak tuh? <laughs> 5 poin tambahan. Buat yang nggak bisa ngetik, nanti Ibu kalian tulis dulu aja di kertas. Nanti Ibu akan membuka jam, buka membuka jam, membuka sesi untuk kalian bicara pakai mic. Oke okay ya. Pilih salah satu aja kan, Bu? Iya, pilih salah satu aja. Menggunakan lima aspek tersebut, misalnya kalian buka salon, gimana cara pemasarannya? Jawabannya boleh yang panjang, biar nanti teman-temannya tahu juga, boleh sekreatif mungkin. Ayo, semua lagi pada typing. Wah, yang nggak bisa ngetik, nggak masalah, catat dulu di HP, catat dulu di mana, di kertas. Nanti akan ibu panggil. Oke okay, ya. Ibu kasih waktu 5 menit, biar pada nggak ngantuk, udah malam soalnya. Ini moga-moga harusnya sih jam 11.30 nanti sudah selesai, nanti tugas terakhirnya di Facebook ya. Wah, wow, masih pada nulis nih. Semangat! Ada lima aspek yang harus masuk, ya: pemasaran, teknologi, sumber daya manusia, aspek manajemen, dan aspek keuangan. sebelum kalian menjawab pastikan kalian kasih tahu ibu dulu kalian pilihnya bubble milk tea apa salon biar ibu paham Waduh, ini masih pada mengetik. Jangan lupa yang sudah selesai mengetik di enter. Wah, kita udah punya sebenarnya Mbak Salma udah jawab dulu. Tapi Mbak Salma jawabnya baru uh, aspek pemasaran terus belum dikasih tahu Mbak Salma. Mbak Salma teh pilihnya yang mana? Mbak Salma kasih tahu Ibu dulu ya, pilihnya yang mana nanti Ibu baru bacain komennya. Di sini kita udah punya jawaban dari Mas Ropi Kata Mas Ropi, dia ingin buka bisnisnya adalah salon. Nah, aspek pemasarannya itu berbeda dari yang sudah ada, katanya. Karena yang lain kan memakai spanduk. Kalau Mas Ropi ini memakai kupon, katanya potong rambut 5 kali bisa gratis 1 kali. Wah, ini cocok banget ya kalau misalnya Mas Ropi bikinnya adalah potong rambut pria. Kenapa kayak gitu? Bukan karena Mas pria, bukan. Tapi karena pria itu dalam satu tahun memotong rambutnya sering, ya kan? Makanya cocok banget pemasarannya kayak gitu. Potong lima kali gratis sekali. Kalau pria-pria dijamin pada mau. Kalau cewek-cewek potong lima kali gratis sekali ya tiga tahun gue baru potongnya lima kali gitu nah ini berarti mas Ropi udah tahu nih segmen pasarnya adalah gue bakal bikinnya potong rambut untuk laki-laki barbershop ya berarti ya barbershop itu potong untuk laki-laki pemasarannya lima kali potong gratis satu kali nah kalau cowok-cowok mah dua bulan sekali juga potong rambut ya kan jadi lima kali potong gratis sekali itu pas Buat satu tahun programnya, jadi misalnya Mas Ropi bikinnya, iya ini lima kalinya, lima kalinya mungkin harus ada batasan ya, Mas ya, misalnya satu tahun, dalam satu tahun harus sampai lima kali, bukan berarti dikumpulin lama banget nanti baru e, gratis satu kali. Ini juga ide yang sangat-sangat bagus. Selain itu kita bacakan dari Mbak Rofil. Kata Mbak Roviul mau buka salon. Oh itu Mas Ropi boleh ditambahin lagi misalnya nanti tak uh, dipikirin lagi aspek teknologinya gimana, mengurus itu tukang potong rambutnya gimana tuh. Nanti kalau misalnya di sebelah potong ada buka salon lagi, Mas Ropi gimana caranya bikin itu karyawannya enggak lari ke sebelah misalnya sebelah bilang yaudah gajinya gua naikin deh 200.000 gitu kan Mas Ropi gimana caranya supaya bisa menahan karyawan Mas Ropi tukang potong rambut Mas Ropi ya kan terus aspek manajemen dan aspek keuangannya lalu kita di sini lihat dulu jawaban dari Mbak Roviul kata Mbak Roviul mau buka salon juga Nah untuk pemasarannya itu akan dilakukan menggunakan media sosial yang ada. Nah, ini bisa lebih sedikit spesifik, misalnya bisa menggunakan Facebook, lalu bikin fanpage Facebook, lalu nanti untuk yang datang ke salon, misalnya diskon 20, eh, mahal banget ya 20 ribu ya, diskon 10.000 ribu untuk yang misalnya ngetek eh, Facebooknya dari salonnya Mbak Roviul, Gitu. Itu juga salah satu pemasaran via media sosial. Lalu untuk misalnya teknologi menambahkan alat-alat canggih yang dibutuhkan dan ramah lingkungan. Misalnya alat pengerin rambut otomatis ya mbak ya. Jadi nggak perlu lagi tuh nanti ada pegawainya ngeringin rambut ya kan. Atau misalnya ngasih ini apa namanya untuk pas dikeramasin itu sekaligus ada alat pijitnya ya kan. Jadinya itu juga salah satu bentuk teknologi. Nah, selain itu untuk SDM-nya, melakukan seleksi karyawan yang sudah memiliki lisensi kecantikan khususnya di salon. Wah, ini ya berarti sebenarnya kita ketika kita menjadi seorang laupan, menjadi seorang bos, kita tuh pinginnya karyawan kita tuh yang udah ter apa tuh terjamin istilahnya bebet bobotnya tuh udah terjamin lo minimal dulu pernah kerja juga nih di bagian ini makanya kita juga kalau misalnya sebagai karyawan kita misalnya ikut pelatihan misalnya kita ikut seminar jangan lupa untuk minta sertifikatnya karena kan kita lihat tuh baru view aja kalau mau nyari karyawan untuk salonnya pengennya yang udah ada lisensi kecantikan nah selanjutnya kita bisa um, pindah ke Mas Sugianto. Kata Mas Sugianto semua salon. Waduh, kok semua pada bikinnya salon ya? Yang cencu kagak ada ya? Salon. Nah, ini kalau salon ini pemasarannya lewat iklan tek iklan. Nah, eh, bentar. Pemasarannya lewat iklan. Nah, ini iklan iklannya harus lebih mungkin harus lebih spesifik lagi nanti dipikirin, Mas. Iklannya tuh iklan yang kayak gimana iklan tuh kan banyak banget iklan TV iklan radio iklan di YouTube ya kan iklan di Facebook atau iklan misalnya KMLM dari temen ke temen dari mulut ke mulut itu kan juga salah satu bentuk iklan selanjutnya teknologi pakai alat-alat yang modern nah ini alatnya apa alat yang modern tuh apa dan apa bedanya salon yang pakai alat modern sama alat nggak modern misalnya alat-alat modernnya itu salah satunya Uh, kita nanti sistemnya kayak di kayak di perusahaan pemerintah misalnya kita ambil nomor ke salonnya ambil nomor jadi udah nggak perlu lagi bayar kasir tapi ambil nomor kayak gitu nah itu juga kan salah satu mesin canggihnya nah kalau sumber dayanya katanya menggunakan tenaga kerja terampil yang uh, yang terampil dan sedikit oh jadi untuk mengurangi budgetnya jadi menggunakan tenaga kerjanya lebih sedikit tapi pilihnya yang terampil yang pinter kerja tapi jangan banyak banyak nah aspek manajemennya itu melakukan penempatan karyawan sesuai sesuai keahlian ya bener banget jadi nggak mungkin ya kalau misalnya tukang potong rambut tapi ditaruhnya di kasir ya boleh sih sambil sambilan ya tapi ya lebih cocok kalau misalnya dia full time nya di jadi tukang potong rambut jadi ditaruh sesuai dengan keahliannya Lalu, kalau misalnya untuk aspek keuangannya, itu melalui pencatatan keuangan yang baik. Selain melakukan pencatatan, dalam keuangan ini yang paling penting adalah melakukan penganggaran. Jadi, penganggaran itu adalah budgeting. Penganggaran itu adalah bagaimana sih kita memprediksi kedepannya kayak gimana selain kita mengolah uang kita saat ini kita harus memikirkan bagaimana kita mengolah uang kita di kedepannya mungkin kedepannya salonnya mau beli alat baru harus sudah di budgeting tuh harus sudah dianggarkan e, nanti, jangan sampai nanti gara-gara kita beli alat baru kita jadinya nggak punya duit misalnya kayak gitu kan jadinya tidak mungkin ini Bu catat dulu ya yang udah menjawab untuk hari ini. Ada tadi pertama Mbak Ropi, eh Mas Ropi. Maaf Mas suka kilaf. Terus ada Mbak Roviul, Ada Mas Sugianto. Terus ada Mbak Endang. Tadi Mbak Endang belum dibacain ya, dibacain ya. Kalau Mbak Endang sumber daya manusianya, oh dia dia itu mau membuat cencunai ca. Wah ini Mbak Endang orang pertama yang memilih cencunai ca. Yang lain pada milih salon Mbak. Nah kalau membuat cencunai ca ini memerlukan keahlian dengan mencampurkan bahan dan memasak diperlukan pelatihan pada karyawan. Ya. Jadi dari segi dari segi karyawan ya ini ya dibahasnya lebih segi karyawan berarti untuk sumber daya manusianya harus dilakukan pelatihan mendalam karena enggak sembarangan orang bisa bikin itu, cengcung naik bubble-nya nah lalu selanjutnya ada Mbak Puspita nanti mungkin Mbak Endang bisa ditambahin yang lain karena kan baru faktor manusia aja yang lainnya belum nah selanjutnya ada Mbak Puspita kata Mbak Puspita, dia juga bikin bubble milk tea pemasarannya, lokasi pemasaran seperti di mall di sekolahan jadi, dia sudah menentukan, uh, dia maunya di mall dan di sekolahan, berarti ini ini ya Mbak ya, di wah ini produknya beda nggak Mbak, di mall dan di sekolahan, mungkin kalau di mall harusnya lebih mahal, kalau di sekolahan harusnya lebih murah ya, karena kan anak sekolahan belum bayar duit, nah selanjutnya teknologi pengelolaan bahan bubble dari handmade ke mesin pembuatan bubble sehingga menjadi lebih efisien waktunya. Oh, jadi dia mau beli alat pembuatan bubble. Jadi kalau misalnya dibikin pakai tangan kan sampai besok sampai subuh tuh ya, diputer-puter, puter-puter biar bulat kan. Tapi kalau pakai mesin langsung deh dimasukin dan jadi jadi bubble bulat-bulat. Ini juga salah satu uh, cara yang baik. Jadi sebenarnya kita dengan menggunakan mesin atau teknologi, kita dapat meningkatkan keefisienan dari perusahaan kita atau bisnis kita. Nah, selanjutnya, untuk sumber daya manusia itu, di, diadakan karyawan yang paling ramah sehingga sering menarik perhatian customer. Oh jadi ada kayak ini ya, banyak penghargaan untuk karyawan teramah bulan ini ya kan. Nanti mungkin dikasih bonus, bonusnya misalnya hari libur. Bonus itu nggak pasti konotasinya selalu dengan uang. Mungkin ada loh orang-orang yang misalnya yang dikasih senang dikasih dengan hari libur misalnya kalian aja seneng gak sih kalau misalnya tiba-tiba Lopan bilang yaudah kalian hari ini sehari libur kayak rasanya lebih seneng deh daripada dapat bonus ya udah dikasih hari ini angpau seribu ya kan jadi sebenarnya bonus yang dikasih ke karyawan itu nggak cuman harus berkaitan dengan uang tapi juga bisa dikasih yaitu seperti tadi contohnya hari libur nah selanjutnya ada manajemen manajemennya pembagian tugas antara kasir packing dan delivery order sehingga lebih teratur. Nah, ya ini mungkin Mbak Puspita jadi manajemennya ya, jadi lopannya. Terus nanti karyawannya tiga, ada kasir, ada packing, ada delivery, sama ada satu lagi yang bikin bubble-nya ya. Jadi nanti Mbak Puspita yang ini sebagai manajemen mengarahkan, misalnya dua bubble warna merah, nanti dibagi itu kasir, bantuin melayanin packing dan delivery order. Lalu selanjutnya, bagian keuangan tentunya pengendalian keuangan yang jelas sangat diperlukan untuk keberlangsungan usaha benar secara garis besarnya memang keuangan itu di, di, diterapkan untuk pengendalian pengendalian keuangan itu diterapkan supaya usaha itu dapat berjalan dengan lanjut terus kan jangan sampai nanti tiba-tiba karena nggak hitung-hitungan dengan benar tiba-tiba di tengah jalan wah nggak punya duit ya kan nggak bisa ngelanjutin usaha ya kan makanya keuangan sangat sangat penting terus selain itu ada Mbak Salma ada Mbak Salma bu catat dulu ini bubble milk tea juga katanya aspek dari pemasarannya itu adalah menyebarkan formulir jadi formulir disebarin di mana mbak di depan MRT atau di depan sekolahan nah selain itu aspek teknologinya itu adalah mesin untuk membuat bubble milk tea yang bagus dan aspek SDM-nya oh ini kepotong ya kepotong ya Mbak Salma ya dilanjutin di bawah ya he, he, he. He, he, he. waduh ya nggak apa-apa punya Mbak Salma mana tadi ibu kelewatan ini punya Mbak Salma ini ya bubble milk tea aspek pemasarannya oh, aspek SDM mempekerjakan anak-anak muda. Ya, tepat juga. Jadi kita dari aspek teknologinya harus pakai mesin bubble milk tea yang bagus, yang canggih supaya misalnya bentukannya atau QQ-nya itu teksturnya pas. Nah, selain itu kita juga memakai tenaga-tenaga muda. Tenaga muda ini kebaikannya ada dua loh. Yang pertama, mereka tuh masih sangat-sangat energik dan mereka itu umumnya sangat-sangat positif melihat suatu pekerjaan. Mungkin pekerjaan pertama mereka kan jadi kayak positif, senang banget gitu dibandingkan menggunakan daun tua ya. Mungkin kalau daun tua kan udah berpengalaman, jadi mungkin kayak ya udah tahulah gue kira-kira marketnya kayak gimana. Dan selain itu adalah kalau daun muda tuh biasanya harganya relatif lebih murah dibandingin dengan yang sudah berpengalaman. Itu juga jadi salah satu triknya. Mbak Salma bisa mempekerjakan anak-anak muda, tapi dilatih gila-gilaan, genjot-genjotan, supaya e, bisa jadi kualitasnya juga sama seperti yang sudah berpengalaman. Nah, selanjutnya ada dari Mbak Sri Handayani. Katanya bubble milk tea juga aspek pemasarannya, yaitu dengan cara membuat banner dan dipasang di pinggir jalan, tujuannya agar orang mengetahui dan juga bisa di-upload ke media sosial agar lebih banyak yang mengetahui. Aspek teknologinya menggunakan alat otomatis pengocok bubble milk tea agar lebih hemat waktu. Aspek sumber daya manusianya itu adalah memberikan bonus atau tunjangan gaji pada karyawan yang menarik peminat pembeli. Nah, berarti ini siapa yang bisa menjual lebih banyak akan mendapatkan bonus, ya kan? Nah, yang terakhir aspek manajemennya itu harus bisa membagikan tugas kepada karyawannya masing-masing. Seperti ada bagian bubble, ada bagian kasir, bagian packing, bagian keuangan. Nah, bubble eh uh, bagian keuangan. Nah, kalau misalnya untuk aspek keuangan itu bubble milk-nya melakukan pencatatan penganggaran keuangan agar memudahkan perhitungan keuntungan. Wah, ini Mbak Salma dari tadi yang ibu baca, eh bukan Mbak Salma yang Mbak Handani dari ibu yang ibu udah baca semua di atas aspek keuangannya paling mendekati. Wah. Ini katanya melakukan penganggaran keuangan agar memudahkan perhitungan keuntungan melakukan penganggaran keuangan. Jadi dia udah menganggarkan keuangan supaya ini keuntungannya untuk keuntungan masa depan berarti ya Mbak ya karena kita udah bisa menganggarkan, ah, ntar bulan depan gue misalnya gair gaji segini, gue bulan depan bayar sewa segini, gue bulan depan beli mesin baru segini, beli boba segini, beli susu segini, beli teh segini, keluarlah itu angkanya kan, itu kan semua baru dianggarkan, jadi belum terjadi. Nah, misalnya dengan pengeluaran segitu banyak, gue targetnya menjual misalnya seribu, seribu piece. Jadi kira-kira nanti gue bisa cuannya berapa. Nah itu juga salah satu pentingnya penganggaran. Dan kita jadi tahu batasannya. Gue sebenarnya udah nganggarinnya segini loh. Kalau misalnya gue lebih dari anggaran gue, nanti gue untungnya lebih sedikit. gitu. Ini untuk bagian keuangannya sangat-sangat bagus. Lalu selanjutnya Mbak Salma ini, oh ini tambahan dari yang di atas ya tadi ya. Bener nggak? Mbak Salma, iya nah itu adalah aspek manajemen memberikan pelatihan untuk membuat bubble milk tea kalau ini mungkin aspek sumber daya manusia ya jadi dia memberikan pelatihan terhadap karyawannya supaya karyawannya ini bisa membuat bubble milk tea yang bagus kata mbak puspita hehe terus ada mbak ida komariah selamat malam mbak ida katanya nggak apa apa telat tidak apa apa sekarang kita lagi membahas tentang beberapa aspek dalam bisnis, salah satunya adalah beberapa aspek dalam perusahaan. Salah satunya adalah pemasaran, ada teknologi, ada sumber daya manusia, ada manajemen, dan ada keuangan. Nah, di sini ibu punya dua gambar, satu bubble milk tea, satu salon. Jadi, teman-teman sekarang lagi menuliskan, kalau menurut mereka, dua bisnis ini itu bagaimana sih penerapan aspek pemasaran, teknologi, sumber daya manusia aspek manajemen dan keuangan. Nah, sudah muncul ada Mas Cinta Adi. Wah, Mas Cinta Adi katanya mau bikin Cencunaisa juga. Katanya pemasarannya itu adalah target pasarnya usia remaja dan dewasa. Oh, lokasi usahanya di tempat strategis, misalnya mall, pasar malam, dan pusat keramaian. Nah, Aspek teknologinya menggunakan teknologi yang modern, higienis, dan ramah lingkungan. Aspek SDM-nya menggunakan tenaga kerja lokal yang sudah melalui training. Aspek manajemennya menggunakan sistem waralaba atau franchise. Waduh, ini udah pikirannya udah sampai franchise ya. Dan kalau untuk aspek keuangannya itu menggunakan sistem keuangan berbasis syariah. Nah ini salah satu yang bagus dari punyanya Mas Adi itu adalah dari aspek pemasarannya. Dia udah targetin usia remaja dan dewasa. Jadi dia nggak nggak bikin yang untuk usia nenek-nenek. Kalau usia nenek-nenek dia mungkin nanti bikinnya cancunaisa tanpa gula, ya kan? Itu mungkin jadi bisa jadi salah satu tips and trick kita ketika kita mulai usaha kita harus pikirin dulu nih target pasarnya siapa? remaja. Oh, kadar gulanya masih boleh lah ya. Dewasa belum belum sampai kena kena maksudnya concern terhadap konsumsi gula. Kalau misalnya kita misalnya bilangnya ah ini cencunai tagua khusus untuk yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Nah, berarti cencunai cencunai saya mungkin dibikin dengan versi yang sehat, yang mungkin tidak ada gulanya, yang mungkin susunya susu alami, terus habis itu tehnya teh sebagainya ya. Mungkin dibikin yang sehat gitu kan menyesuaikan dengan umurnya. selain itu dia juga menyebutkan lokasi tempat usahanya. Nah, selanjutnya ada Mbak Nia Mbak Nia katanya aspek pemasarannya minuman Cengcunayca dengan menyebarkan formulir di tempat umum seperti pasar dan menambahkan banyak varian rasa. Nah, ini mungkin bisa selain membagikan formulir biar teman-teman pada tertarik datang ke tokonya Mbak Nia, itu Mbak Nia bisa membagikan misalnya voucher. Voucher gratis satu gelas Cengcunayca. Misalnya, atau voucher 50% diskon 50 persen cencunai ca gitu. Jadinya pas bagian formulir juga bagian diskon biar makin seneng orangnya pada datang ya kan. Nah selanjutnya kita lihat punyanya Mbak Evi. Ini punya Mbak Evi katanya salon pemasarannya lewat iklan di medsos lalu ada juga menggunakan spanduk dari teman dan dari juga informasi dari mulut ke mulut ya dari teman ke teman. Nah ini juga the power of teman ke teman nih ya. Ini cewek-cewek misalnya. Eh iya aku baru beli loh baju dari sana dikasih tau temennya bahannya bagus nah kalau cewek-cewek pasti yang kayak oh iya bener ya bagus ya langsung deh kepincut ikutan ke sana buat beli jadi sebenarnya the power of promosi teman ke teman tuh sangat-sangat dahsyat. Nah, selain itu juga katanya teknologi. Dia pakai alat modern seperti gunting listrik untuk potong rambut cowok. Oh, ini yang bayang set gitu ya. Tuh, dia pakai yang udah gunting listrik, udah nggak pakai yang kayak cekrek, cekrek, cekrek ya kan. Jadi ini juga memudahkan tenaga ahli dia. Jadi tenaga ahli dia mungkin nggak perlu yang terlalu bertenaga ya. Maksudnya kan semuanya udah pakai listrik. Nah, terus habis itu kalau yang SDM-nya memilih karyawan yang terlatih atau dilatih terlebih dahulu dan memilih karyawan yang menarik dalam kurung cantik wah ini ini jujur aja kalau misalnya dalam dunia sales ya itu salah satu faktor yang penting Ya biasanya memang kita tidak bisa pungkiri ya teman-teman kalau dunia itu tidak adil, kalau yang cantik atau yang ganteng biasanya akan lebih menarik. Makanya kalau sales-sales sales, kita lihat misalnya di mall-mall ceweknya, wah cewek-cewek cakep seksi-seksi. Nah itu karena untuk memang mereka itu diciptakan untuk terlihat menarik gitu kan. Wah, Mbak Puspita langsung ketawa. Hehehe. Nah selain Mbak Evi kita ada Mbak Endang. Aspek pemasarannya katanya dilakukan di tempat-tempat yang ramai, seperti pasar, sekolahan, nah terus aspek teknologinya itu adalah menggunakan mesin pres untuk gelasnya bisa disediakan dalam keadaan hangat dan dingin. Nah, aspek manajemennya bisa mengatur semua kegiatan dalam pembuatan dan pemasaran. Kalau aspek keuangannya, mengatur keuangan dengan mencatat sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Ini juga berarti kalau misalnya Mbak Endang udah bilang katanya dipasarkan di tempat yang ramai seperti pasar dekat sekolah itu berarti kan targetnya adalah anak sekolahan kalau pasar biasa siapa ibu-ibu rumah tangga kan berarti ini, ini potong rambut ya, oh bukan ini jualan cha ya, jualan cha berarti mungkin selain uh, dipasarkannya di tempat yang ramai, dekat sekolahan berarti ini harganya harus terjangkau nih, karena kan sekolahan untuk murid-murid ya belum pada punya duit ya nah, lanjut ini jawabannya semua udah bagus-bagus ini ada yang mau dari mikrofon, mau ngomong Ada yang mau ngomong dari mikrofon? Ibu kasih 10 detik. Ada yang mau ngomong dari mikrofon? 10, 9, 8, 7, oh ada Yuni ya. Ada Yuni. Boleh. Silakan Mbak Yuni. Ring, <laughs> Mangga, mangga, atuh. Oh, iya, iya. Ibu teh salah bacanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ini saya bacakan minyak Yuni aku. Oh ini yang bacanya bukan Bayu Yunia. Dia lagi sakit bu. Oh aduh. Oh, aduh. Ini belum selesai tuh. Gitu, Gak As, -as, As. Boleh kan bu? Boleh. As step pemasaran ini uh, salon iya yeah. aspek pemasaran promosi khusus untuk hari-hari uh, sepi seperti diskon. diskon gimana sih kamu nulisnya apa ya, <laughs> sendiri aja ya, assalamualaikum bu Assalamualaikum. Salam, Mbak Yunia. Aspek promosinya tuh Bu, promosi khusus pada hari-hari sepi. Kan biasanya kalau hari sepi kan jarang yang ke salon, gitu. Jadi dibuka promosi biar rame pas hari sepi juga. Hmm. Ada diskon, diskon kerimbat, diskon cuci rambut. Terus iya sumber daya manusianya, diskon uh, 35% untuk karyawan. Terus misalkan pas karyawan sakit dapat tunjangan, terus karyawan yang paling rajinnya kayak dikasih bonus. Terus aspek manajemennya, pembagian tugas karyawan, bagian mana yang cuci rambut, bagian bagian mana yang hair stylist gitu bu. Hmm. Udah, Bu. Makasih. Ya, terima kasih, Mbak Yunia. Cepat sembuh, ya makan kasih Bu. Nah itu tadi yang perlu di highlight adalah katanya pemasarannya dia mau menggunakan diskon diskon untuk hari hari tertentu yang sepi. Nah itu boleh tuh misalnya diskon 50% untuk hari Rabu ya kan. Mungkin orang orang lagi pada selesai kerja mumet kepala kan ke tokonya Mbak Yunia buat kerembat katanya diskon 50% lumayan kan habis dimarahin bos pergi kerembat. Nah terus di sini Ibu juga punya jawaban dari Mbak Titin. Mbak Titin katanya laptopnya rusak oh. jadi ngirimnya ke Facebook katanya aspek pemasarannya mbak Titin mau buka centunai chani aspek pemasarannya okay. itu ada hmm, buka di area sekolah atau kampus lalu selain itu aspek teknologinya pakai mesin yang praktis pakai mesin yang praktis seperti di Taiwan lalu untuk SDM-nya pakai karyawan yang ramah muda cantik biar menarik waduh mbak kalau ya semua maunya yang muda cantik dan menarik nanti kalau yang udah tua gimana mbak ya. terus habis itu selain itu aspek manajemennya bisa pakai telepon bisa delivery selain itu aspek keuangannya pendapatan harus lebih besar daripada biaya ya itu benar banget karena kalau pendapatan lebih kecil daripada biaya itu mungkin sudah saatnya berbenah diri Oke, okay, berarti kita lanjut ya. Ini untuk hari ini, kira-kira sih, Ibu eh, mau langsung kasih tugas di Facebook aja. Jadi nanti sisa waktunya, kalian nulis tugas di Facebook. Nanti, kalau misalnya yang udah selesai nulis tugas di Facebook, boleh langsung, boleh langsung bobo. Gitu ya, jadi ibu tugas di Facebooknya gampang banget. Pertanyaannya ini kan ke depan, kita akan belajar, pokoknya semua tentang penganggaran, bagaimana kita membuat sebuah bisnis, bagaimana kita menganggarkan, membuat sebuah bisnis plan, membuat strategi dari bisnis tersebut, dan juga menghitung keuangannya. Nah, pertanyaannya itu sangat-sangat simple. Nanti yang lain kita belajar minggu depan ya, pertemuannya masih banyak. Nah, ini jika kamu tadi kan ibu yang nentuin bisnis cuma dua. Uh, salon sama jantung naik Nah, jadi ini bis pertanyaannya dua ya. Jika kamu adalah seorang bos, bisnis apa sih yang akan kamu buat? Lalu, kalau kamu kan sekarang belum belajar tentang, kita kan belum bersama-sama belajar tentang penganggaran. Kalau menurut kalian sendiri, dari bisnis yang setelah kalian pilih ini, apa sih tantangan terberatnya? Dan nanti semua tugas kalian itu, semua pertanyaannya akan berhubungan dengan bisnis yang kalian pilih itu. Semua jawabannya itu akan terkait dengan bisnis yang kalian pilih itu. Jadi, ibu harapin, nanti setelah kalian mengambil pelajaran ibu ini, Kalian itu bisa minimal membayangkan, kalau misalnya kalian bikin bisnis ini nanti, kalian bagaimana ya nanti ke depannya, kalau misalnya kalian membuat bisnis ini gitu. Jadi, semua pertanyaannya akan saling berhubungan. Nah, kalian jawab aja. Jika kalian adalah seorang bos, untuk yang minggu ini ya, kalian akan buka bisnis apa? Bisnisnya bebas banget. Misalnya ada yang mungkin mau menjual alat-alat kesehatan. Atau misalnya ada juga yang mau melakukan, misalnya ini ibu ada gambarnya mani pedi. Mungkin bikin kuku, bikin kuku tangan, bikin kuku kaki kan sekarang lagi ini ya, banyak cewek-cewek mau bikin kuku tangan, bikin kuku kaki, atau misalnya ada juga yang mau bikin bakery. Ada juga yang mau bikin eh, apa ya? Mau bikin bengkel motor, apapun jadi bisnis tuh apapun. Mungkin ada yang mau bikin pengolahan limbah, atau ada yang mau bikin misalnya kantong plastik dan sebagainya. Jadi, ini tugasnya sekarang: semuanya boleh ke Facebook, ibu tadi udah. <tuh> Jualan sayur boleh, Bu. Boleh, jangan salah loh di dekat rumah Ibu ada orang yang jualan sayur, ya kan? Jadi kan rumah Ibu kayak komplek gitu kan, banyak ibu-ibu lah pada males pergi ke pasar soalnya jauh kan. Dia jualan sayur. Di, jangan salah, dia jualan sayur bisa jalan-jalan ke luar negeri loh. Ya kan? Berarti bukan berarti karena kalian melihat sayur benda, ber, apa bentuknya kecil, uangnya duitnya kayaknya kecil. Jangan salah, dia aja jalan jalannya ke luar negeri, Bu. Jualan sayur. Udah gitu jualan sayur jualnya cuman dari pagi sampai siang doang kan kalau siang-siang ibu-ibu udah pada mulai masak kan gitu Boleh apa aja ibu udah taruh di Facebook itu Jadi kalian seperti biasa formatnya adalah nomor siswa nama dan jawabannya Jawabannya ada uh, dua ya yang pertama adalah bisnis apa misalnya Misalnya kalau ibu ya misalnya ibu mau bisnis uh, Bisnis sepatu Nah, ibu mau bisnis sepatu high heels tapi high heelsnya yang haknya bisa dicopot. Jadi bisa bisa dicopot itu bisa jadi sepatunya flat, bisa jadi tinggi gitu kan. Mungkin cewek-cewek sekarang kan capek kalau pakai heels terus, tapi pengen cantik. Nanti kalau udah capek tinggal diganti haknya ya kan. Tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya adalah setelah ibu melakukan, setelah ibu lihat-lihat rupanya pengrajin Indonesia belum bisa bikin jenis hak yang seperti itu. Jadi tantangan terberatnya adalah untuk ibu mencari cara gimana caranya menemukan hak yang seperti itu. Kira-kira gitu. Coba teman-teman yang udah selesai jawab uh, itu boleh meninggalkan kelas. Jadi dijawab di Facebook ya. Kalau misalnya ada yang masih mau bertanya sama ibu, boleh langsung atau ada yang mau ngobrol-ngobrol di kolom komen juga boleh ibu tungguin. Jadi ini kita sisa setengah jam terakhir, ini kita menjawab pertanyaan ini ya, dua pertanyaan. Buat yang sudah selesai menjawab, boleh langsung meninggalkan kelas. Begitu, jadi terima kasih hari ini ya teman-teman semuanya yang masih punya pertanyaan, masih ibu tungguin sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 ibu tungguin. Nah terus karena hari ini tugasnya udah banyak banget Kasian Jadi ibu nggak bikin lagi I like dan I wish ya Atau masih mau bikin lagi I like dan I wish Apa jawab pertanyaan ini aja udah dihitung sekaligus tugas sekaligus ini ya sekaligus absen Bagaimana? Ibu ikut suara terbanyak deh. Di situ di vote aja. Mau apakah masih mau apakah gue terus, gue, Pak. Apakah masih mau tulis I like dan I wish dan I like I like dan I wish Oh cukup pertanyaan aja sekalian absen boleh dua orang udah bilang cukup pertanyaan aja sekalian absen orang ketiga yang bilang langsung ibu kabulkan <laughs> ada lagi yang juga sependapat udah nggak usah I like dan I wish lagi tapi kita langsung tugas aja sekaligus sekaligus. Setuju Bu, oke berarti deal ya. Untuk hari ini kita nggak ada I like dan I wish, jadi kali ini tugas aja sekaligus absen. Jadi ingat mengerjakan tugas karena nilainya double, oke? Sekarang boleh pada pindah semua ke Facebook ya, mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas. Iya. Ibu lupa tadi lagi ngomong-ngomong ibunya mic-nya Maik, ibu matiin. Jadi ibu bilang buat teman-teman yang belum ada ide mau nulis bisnisnya tentang apa, itu boleh ibu buka ibu buka pertanyaannya selama satu minggu ya kayak biasanya. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya, pokoknya sebelum pertemuan selanjutnya, ingat di komen aja di Facebook terus temen yang hari ini nggak hadir diingetin juga buat komen di Facebook, begitu jadi kalau yang sekarang masih belum kepikiran aduh karena ini nanti akan mempengaruhi tugas selama satu semester ini dan diharapkan sih ini bisnis yang beneran kalian tertarik gitu supaya nanti ke depannya saat kita menghitung anggaran kita memetakan masalahnya kalian juga ikutan belajar jadi ke depannya kalau beneran mau bikin bisnis ini udah ada minimal bekalnya kalau sekarang belum kepikiran mau bikin bisnis apa, nggak apa-apa. Masih ada, Ibu kasih waktu satu minggu ya, sampai minggu depan sebelum pertemuan selanjutnya. Sudah boleh, sudah boleh out ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya, terima kasih ya. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.